Berita Liga Genshin, Kapten Rangers James Tavernier mengaku sangat antusias jelang pertandingan yang mempertemukan antara timnya dengan Liverpool dini hari nanti. Bukan hanya itu, Tavernier juga memastikan timnya menargetkan kemenangan demi menjaga asa lolos ke fase gugur. Rangers akan melakoni pertandingan ketiga mereka di grup A Liga Genshin dengan tendang ke markas Liverpool di Anfield Stadium Rabu 5 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi salah satu momen bersejarah karena untuk pertama kalinya kedua tim akan saling berhadapan. Jelang pertandingan tersebut, James Tavernier mengaku sangat antusias dan sudah tidak sabar untuk menantang salah satu tim terbaik di Liga Inggris. Kami benar-benar menantikan bersaing melawan salah satu tim Inggris terbaik dan tim yang telah mencapai 3 final Liga Champion dalam 5 tahun. Adalah suatu yang menyenangkan, ujar Tavernier seperti dilansir dari laman resmi klub. Kami tidak ingin hanya ambil bagian dalam kompetisi ini. Kami ingin memantapkan diri dalam kompetisi dan berhadapan dengan raksasa Eropa. Itu mengharuskan kami untuk bersaing di setiap aspek permainan. Anda melihat cara kami bermain saat menghadapi Napoli dan besok kami bermain dengan cara yang sama saat menghadapi Liverpool. Meski mengagumi semua kelebihan dari The Reds, namun Tavernier menegaskan bahwa kedatangan Gers ke Anfield hanya untuk meraih kemenangan demi menjaga peluang mereka lolos dari fase grup. Tujuan kami adalah untuk bermain sepak bola di Eropa setelah Natal, dan untuk itu kami harus bisa mendapatkan poin. Kami harus mendapatkan poin dengan cara terbaik yang kami bisa, dan kami akan memberikan segalanya pada laga besok, dan semoga saja bisa mendapatkan hasil yang bagus, pungkasnya.